Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 pukul 17, kapal nelayan jenis Kursin Barokah Ilahi yang dinakodai oleh Sugiono dan 22 APK berangkat dari Pelabuhan Kota Agung untuk mencari ikan di perairan Teluk Semaka. Pukul 19 waktu Indonesia Barat terjadi cuaca buruk yang mengakibatkan kapal nelayan jenis Kursin Barokah Ilahi tersebut terhempas ombak yang disertai angin kencang sehingga kapal nelayan tersebut tenggelam dan para ABK berenang menuju kapal tanker terdekat selama kurang lebih 1 jam 30 menit dengan menggunakan alat seadanya. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Sekuriti Pertamina menerima laporan dari Suryatno, Kapten Kapal Tugboat Amazon dan kru kapal MT Maran Regulus yang sedang jangkar di perairan Teluk Semaka bahwa ada 23 orang yang berenang di sekitar kapal tanker MT Maran Regulus dan kapal Tugboat Amazon untuk meminta tolong. Kru kapal MT Maran Regulus dan kapal Tugboat Amazon langsung memberikan pertolongan dengan cara menurunkan tangga agar dapat naik ke atas kapal. Setelah para korban tersebut naik ke atas kapal MT Maran Regulus dan Tugboat, maka pihak kru kapal MT Maran Regulus dan kapal Tugboat Amazon melaporkan kejadian tersebut ke Pos Security Pertamina. Pukul 21.35 waktu Indonesia Barat, Posar Tanggamus berkoordinasi dengan Pos AL Kota Agung dan Polairut Kota Agung. Pukul 21.55 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan berangkat menuju lokasi kejadian kecelakaan dengan menggunakan KM Pelindo Kota Agung untuk melakukan proses evakuasi. Pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, proses evakuasi selesai dan nakoda kapal nelayan jenis Kursin Barokah Ilahi dimintai keterangan oleh petugas terkait kronologis kejadian tersebut. Pukul 23.10 waktu Indonesia Barat, pemeriksaan terhadap nakoda kapal dan seluruh ABK kapal selesai. Seluruh ABK dan nakoda dinyatakan dalam keadaan sehat semua dan diperbolehkan kembali ke kediaman masing-masing. Pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, tim rescue kembali ke Posar.